Halo, selamat pagi. Nah, kali ini aku akan belajar atau ngajarin cara verifikasi PIN, metode pembayaran, dan verifikasi. Sebelumnya, tolong di-subscribe ya, sama di-share channel aku, Jengkia. Jengkia. Nah, ini pertama verifikasi PIN AdSense ya. Jadi, kita masuk ke AdSense kita, login. Nah, di sini aku pakai handphone. Itu untuk verifikasi PIN AdSense ada di depan atau di menu utamanya ada tulisan verify your PIN dan enter your PIN. Jadi kalian nanti akan dapat surat dari AdSense isinya 6 digit. Nah, kita masukkan di sini. Aku hampir 1,5 bulan dari tanggal pengajuan dapat surat PIN-nya. Dan itu pun kita harus kejar ke kantor pos, jadi harus sering ya, dan minta nomor telepon ke petugas yang ngirim ke daerah kita. Nah, setelah kita masukin verifikasi PIN 6 digit dari AdSense, kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran itu kita bisa klik di menu. Pembayaran atau view payment. Nah, di view payment ini kita bisa masukkan bank apa aja. Kalau saran saya lebih baik yang punya e-banking karena nanti akan dikirim PIN juga atau PIN konfirmasi berupa 3 digit angka nominal yang dikirim ke rekening bank kita. Nah, di sini saya akan add payment method. Di sini saya menggunakan bank BNI. Itu ditulis ya, nama itu nama kita, nah banknya itu nanti bank apa, nanti account numbernya itu nomor rekening kita. Di situ aku salah nulis BNI, makanya nanti ke depannya ada verifikasi metode pembayaran yang gagal. Nanti saya ulang kembali nama asli saya, bank apa, dan nomor akun saya. Lalu kita ketik save. Nanti akan dikirim transferan dari pihak Google AdSense kurang dari Rp1.000 yang nantinya akan diverifikasi. Kalau pengalaman saya ada yang 1 hari sampai 2 hari setelahnya. Di situ ditulisannya 3 sampai 5 hari kerja. Langkah selanjutnya yaitu verifikasi metode pembayaran. Jadi setelah 2 hari nanti akan dikirim nomor apa, dikirim rekening, dikirim pembayaran berupa Rp1.000 kurang. Nah, di situ nanti harus diverifikasi atau dimasukkan ke pembayarannya. Nah, ini verifikasi pending itu karena aku salah nulis, seharusnya tadi kan nama bukan BNI. Nah, itu udah nama aku, lalu diverifikasi. Bisa 1-2 hari kok. Itu aku 668 dan verifikasi. Oke. Nah, setelah itu 1-2 hari kerja langsung deh uang penghasilan kita masuk ke rekening kita. Buat yang lainnya selamat mencoba. Jangan lupa ya di subscribe juga.